sahibul haja ngaturaki palo sakapur siri adena pesan kesan husaipun untuk calon pengantin iki kento anak Zainal Abidin. Jadi asmana kento saya Zainal Abidin. Si calon epon cepon sami itu. Masuk ngemis barokah malam mangkin atau lengki para ajunan seteja ngemis tua nama larmuka anak Zainal Abidin kento sarang Allah Subhanahu Wa Taala kabaringan lengki sarang Allah Subhanahu Wa Taala cucu sesai. Amin. Pendamping sesedia, setiap pendamping sebisa mesenangkan jin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap pendamping sebisa mesenangkan keluarga. Karena benih setuju na pendamping kento mesenangkan keluarga, atau kadang tuti musuh. Melainkan kadang tu mesen ngatur lagi untuk guna Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kaula ajunan seteja rajih kaula ajunan ben Allah Subhanahu Wa Taala dawaki dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan baik. Kepolong rajinah kalaban sae. Katina apa konsep untuk sae keluarga kaula ben panjenengan? Kita maluaki banyak win-win sama lo yang bahas. Kau melangkung zaman akhir teknologi canggih seperti mangkin. Zaman teknologi canggih mangkin ampun menyebar informasi. Setah cokok mangkin kalau ben panjenengan seteja. Seperti biasa. Benih zaman konah mangkin ampun cuman kemajuan. Tak aja dengan sekalipun dengan rumah tangga tapi bisa menghubungi orang-orang sebenarnya lewat negeri. Bikaji Nabi al-bintu fisunduk wal-khobar fisuk ring ini dengan Roma berita tadi sebahasa mon mungkin nabi berdiri minyur jompo deka aduh ngingan kaman artinya apa? Orang gini soleha milana benkan ben Allah SWT rajinah pakon gauli kalaban saya kalaban sesuai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto kesenangan semutlak bisa detik kebahagiaan dunia akhirat ben Allah tabuaki wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun atati yakinlah kake kampi bini nah rajinah kalau berpanjangan mawad warahmah keluarga sebisa cinta saling menyintai sayang saling menyayangi cinta dan menyayangi tidak semudah membalik terapak kangen kalau berpanjangan tidak semudah abadi pak terbang danang palo proses karena tak bisa jamin kesenangan dunia orang sesoki jompok bertingkat mobil mewah igodum isena ni kepatono ana pasabab bukan jaminan dunia kesenangan bahagia keduniaan bukan jaminan senangnya hati kalau ben panjenengan sedaya pas menapa si hakikat kesenangan kalau ben panjenengan sedaya tentu halus abah dikakung siba Allah Subhanahu Wa Taala kalau ben panjenengan. Dan ayat lain terangaki wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ini kepenting sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai presiden rumah tangga, seorang laki kangku bisa menguasai rumah tangga. Supaya bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Napa ben Allah SWT presiden sebagai pemimpin rumah tangga orang laki menikun pengantin baru meronoh kaula ajunan setaja ben Allah Subhanahu Wa Taala ipakon akabai contoh kerajinah maka ada alaku amal-amal soleh amal-amal seperintah bi Allah Subhanahu Wa Taala
Seperti contoh di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan tidak akan tercapai apabila kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat yang lima waktu dengan baik, sholat lima waktu dengan berjamaah. Allah subhanahu sudah menerangkan dalam Al-Fatihah, diterangkan dalam tafsirnya, apabila seorang pemimpin rumah tangga menjadi imam pada waktu sholat subuh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ya Allah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang sampun Allah paling nikmat dengan orang-orang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Fasbini ibu di amin. Iwan tasofu amin. Allah Ta'ala makan begitu adabu waladhdallin. Lakinya sebagai imam sopu. Allah Ta'ala adabu langsung aja wabda perban panjenengan saat sholat. Baini wa baina amti masalaka. Antaran singkong benataran kaki kabulnya apa saya benteng oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketenangan, ketenteraman rumah tangga harus dibina dari sholat. Apabila sholat tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah di dalam rumah, penghuni rumah jangan bermimpi menjadi orang yang senang selama hidupnya bahkan sampai akhirat. Pejeng perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kelulusan kaula ajunan rumah tangga, kehidupan dunia, ad-dunya sijunul mukmin, dunia adalah tempat hukuman kaula ban panjenengan berundang-undang berperintah wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi Allah ta'ala atina kasibuk ablau qalbaka fatran wa yadaka sulan. Bila kita bisa aja kebanjang lima waktu berjamaah, antena bingkai pasibu ayo tegun Allah subhanahu wa ta'ala. Antena ipa pakir tanang ipa sibu wabun Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ni kepala ajunan sedaja kong langkong pengantin baru kadang kala kita tertutup na sopu, ujung-ujung sopu na tertutup. Ini kebisa jadi sekenggol sama. Anak pasukup makan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nyesel kaulah ajunan pagi, ampun berdiri di kubur selam kiai saya mau setelkin. Wa ma imamu kapanapa imam panjenengan bi malaikat ditanyain wal Qur'anu imami malaikat al Qur'an terprojus imam terkula tapi tak nurut dan undang-undang sebenarnya Qur'an mungkin saya bakal tarbi malaikat. Justru dari kaulah ajunan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan rumah tangga, kebahagiaan mawaddah warahmah harus dijalani dengan sholat lima waktu dengan sholat berjamaah. Baru bisa jamin. Ya Allah, pola ring mobil apa-apa romanan di telok tingkat kapi pola senang. Tapi mau inting kebaja orang ini kan Pak Kunta kebis jamin kesenangan salam Allah subhanahu wa ta'ala. Milan banyak kancuran di zaman akhir-akhir mungkin. Senapa banyak tengkulia membenci orang-orang sampun birok terjadi cerai berai berantakan rumah tangga tengkulia nabrak situ. Pula sampai nampak tak banyak sopku berlaji dan berjamaah. Aduh siap bini ku yang menjajak sopku kayak masih apa yang gak ada. Gini kekunci nampak. Allah Ta'ala tak nuakin rahmat, Allah Ta'ala tak beri petunjuk ketenangan dan kenyamanan. Marga tentunya kekaji Nabi mereka tak tentu kejaminan kesenangan kau lebat panjenengan. Bahkan dikaji Nabi ad-dunya jaifatun wa talabuha kilabu, tunya jaga kebanggaan, tunya jaga pedang kekaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ditunya sampai tak bisa aja ke sholat. Ini kalau orang dikaji Nabi sampai berdengakin pada ben hewan setamun aja. Dari penikalah penting untuk kebahagiaan rumah tangga, mulailah dari sholat. Milana dahir batin kewajiban
seorang pemimpin rumah tangga harus dilaksanakan memberi nafkah lahir, memberi nafkah batin, itu pun tidak ditekan semampunya. Cuman mangkin, padahal anjuran akalam fi orang bini cuman dua, lebih di dua ini kan boleh benang beni kewajiban sasa setong setong kering. Mungkin lumari sampai tak buat lagi kikir-kikiran melulu. Gila orang pun ini ke sopi senaraki sampai posang. Gila kan posang kisah nyara umum. Mungkin siapa masih melulu. Nah dari penikah penting cuman mungkin harus sadar. Melana harus diberi panduan pimpinan orang bini kau lebih baca. Tugas batin resep betul di kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu harta kekayaan bisa, batin tak bisa, ancur rumah tangga kau lebih panjenengan. Kenapa sebab? Kajing Nabi atau wa alla yukhalliha anil jima' kulla arba'a layalin marotan. Tugas orang laki kebini abri nafkah pak malam sekalian. Kau di kajing Nabi bisa ngepenten kau lebih panjenengan pak malam sekalian. Muntah bisa pak malam nyerah, tapi bisa boleh berni. Ini petugas untuk kebahagiaan rumah tangga supaya mereka tak selingkuh. Ini takir Malaysia sebut kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi ba'asani bilhaqi nabiya, demi Allah engkau sebagai nabi berutusan, apa saya berdepak itu benar terjadi. Pak malam sekalian tak bisa tabur kaji Nabi wa taqawi lahu bi adatin mubahin. Mun tak bisa aku bagi kekuatan jamu. Jamu sobat telur ayam. Cega. Milan kulban panjenengan nerangakin dalam kita. Kulban panjenengan isro noro ilmu na ajam cukup. Nika. Ini pakun. Ya tanah membintik khonsoi salim. Ajar kaki kapi manusia ke ilmu na ajam lemak perkara toro. Bagus kaki. Nika. Ajam bagus. Mungkin ni kan? Napa ajam? Kasratul jima. Nih kan macawat ajam ni kan macawat. Mereka nak kata lor ajam ni kan jadi ubat ampuh. Nih kan? Kita ramakin juga dalam kitab telur ajam untuk ampuh sambian nyari telur ajam kelas sama-sama kan? Pak kontol les keliling. Bawa ke alhaku wabata lama kan? Oh ya malu. Patamu gelam. Nih kan telur sampai telur kali berkilaku. Nika, anak pak orang sesuka macam Quran, nengi Islamatak kini penyakit imputin, maka nelayan berita bahwa ku alhaku wabatulamakanu, nika, tidak lor nika, bi kanjeng Nabi pak pun kebayi jamu, cek kemuso, mau tak bisa pak malam mengserbi, tak bisa seminggu tak bisa, sepuluh hari tak bisa, setengah bulan tak bisa, mana aku tu kerajinan. Aduh leh, tak tugas ini tak bisa. Semua orang yang macam nakin setengah bulan sekalian. Mungkin kau tu kebala, cak tugas apa malam. Dari aturan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buat panjangan, jangan dianggap lagi. Air tidak bergelombang pada ikannya sekuah. Karena senang-senang ke ina kerina. Ini tugas kalau buat panjangan, pak malam sekalian. Ini ketugas mudah dia umat dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor telak ban kanjeng Nabi, saya torak kibang kanjeng Nabi wayana ma'ala firasyil wahidin. Tugas orang laki selalu dari pengantin baru sampai sepuh sekalipun ipakun asarin dan teker setong saprai setong katil setong jat sampai air naik taulik. Itu kan ibang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh jenglah tadi bang Allah. Ini kan aku lebih banjir dengan tabur kaji Nabi. Siapa orang yang tendung dua lagi bini nyeting kolek pada kolek le nyeting tadi panggol benar di panggol lah lagi le menyeting cepun semalam tu sana kenyumpul dari gang regang keriking orang ni kan mungkin pansok puda sekali tu sana bah tak tahu eman ni kan eman aku lebih banjir dengan walau muha mislu naumil Ka'bah. Tenungah asarin dan dua lagi bini kencin apa dengan tenung dan baitullah Ka'bah Mekah. Umum 40 juta mangkin.
untuk umroh untuk oples ke 750 mungkin pas berhidup jompo gak berhati ikan dengin terjadi di pasir Palembang ini gini bodo orang kemalingan ang masakalo ng kecho maling gisa lang talang ke ala berkulak ko asalin ka masambian ko may pakalo ng isang maling ano gula sa rin ni Depore ang kipato siya rin nung to di pido po nga kinanunggulang pangking ka Depore ngilang ang kini ka ilang galungan ka sumpaktong pologrami maling ariya galungan laki na butong buwan ito nyaman na kuala asahin di kanin nabi pakon ng teker setong siya sampai di luar teker setong saking raja na kencerna sampai pada ki uring siya asahin ng Ka'bah Baitullah amin Allahumma amin ini kan tak pengantin baru nih kan nah, yang kisahnya kenapa harus tahu diri wa ayatatayyaba lilwasyan asarin yang engki selalu membersihkan diri selaki maupun sebini nikah pahlaw untuk apa? Keharmonisan rumah tangga nikah sebini apa berusia ya umroh om selaki aki apa berusia engki ya umroh om asarin baru saya nikah engki mau pada tak dimanti engki jauhku wah ya beri nah jadi dari penikah takkan melesir kajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tu anak betul kau dah sinan abidin yang kiri beri cakang. Ini kan makan budak tajin selamat dan ini kan. Okey. Cakang saat keluarga asalnya lu dapat kegila engkau dah tak nyaman ngakan. Tapi sampai tak nyaman ngakan yang menunggu apa? Warga kita ya nikah. Kira ku ya konsen nikah tentang malahan. Kamu boleh nikah. Nikah sandi raja bini yang menolong kita ibu kiri setuan. Tinggi. Nah, ini kata ini kelakuan nikah ini kegempang mudah dilaksanakan cuman sebuah syarat syarat tak bisa soki mobil dua roman tingkat batin tak bisa tinggi nikah pada wajib bila batin tak bisa hukum negakin bisa nuntut minta telak orang bini nikah bila nah bila tak bisa pak malam sekalian haka orang bini nikah kutu aku baik kekuatan jamu ikanik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab iya nikah iya benar macam lah benar senikah tak bisa nyerah nikah kutu aku baik kekuatan jamu sebenangakin dalam syariat nikah untuk membahagiakan rumah tangga kau leban panjenengan malar muka egi pendoman udi mantra anak Zainal Abidin dua nak laku insyaallah akan dilaksanakan akad nikah ulah mungkin pengembang salam Allah Subhanahu wa taala dan muka juduan kanto salam Allah Subhanahu wa taala sedati juduan engko batal pati sepur ning modula katorona marang kete anak soleh sebisa tua akin ring sepoduan ben keluargana bisa nyosakina ke masih betah sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki sekadin to sabolan sedekah betesya karena permintaan walau pesan-kesan menemukan dia pedoman udik kalau berpajin dengan saya itunya selamat akhirat amin ya rabbal alamin